Disaprak tilu tahun katompernakeun Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat nampak mangratus-ratus pasien anak anu kaasup orang dengan masalah kejiwaan atau OMDK. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim medis, marga lantaran eta pasualan kejiwaan pasien anak teh nyata make gadget atau HP dina waktu anu kaleuwihi. Dimimiti ulin game online, browsing dina internet jeung mangpirang aplikasi sejenna. Pasien orang dengan masalah kejiwaan atau OMDK dirawat di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, kiwari lain ukur rumaja atau anu geus sawawa. Dumasar kana catatan pihak rumah sakit, tisaprak tilu tahun katompernakeun nyaeta tahun 2017, RSJ Provinsi Jawa Barat nampa mangratus-ratus pasien barudak, timimiti umur 8 tepi ka 15 tahun. Samala dina tahun 2018 saban bulana tekurang ti 10 tepi ka 12 pasien budak kudu ngalakonan rawat jalan atau rawat inap di eta RSJ Panggedena di Jawa Barat. Dumasarkan hasil pemeriksaan tim medis, pasualan kajiwaan anuk tumiba ka eta barudak teh balukar kabiasaan make gadget atau HP dina waktu anu kaleuwihi. Gejala awal anu tumiba ka eta pasien nyaeta leuwih rea meakeun waktu atau fokus pikeun nyao gadget. Satulina pasien nyandu tepi ka depresi upama henteu main HP. Sawatara barudak di Indonesia wanoh kana HP boh di lingkungan sakola boh di imah. Jadi memang banyak faktor yang kalau saya amati, yang pertama memang gaya hidup ya. Jadi memang gaya hidup anak sekarang mungkin beda dengan dulu gitu. Dengan paparan apa informasi yang begitu gampang gitu. Jadi mereka juga mudah mengakses informasi-informasi termasuk hal-hal negatif, misalnya kayak penggunaan zat tadi kan dikali juga sebutkan penggunaan zat juga mereka makin mudah kan cari informasinya, kemudian mereka sesuai dengan karakteristiknya remaja pengen tahu kemudian mencari makai, dan itu adalah jadi salah satu faktor juga kenapa gangguan-gangguan jiwa yang cukup berat juga. Ngaliwatan tarekah rehabilitasi, pihak Rumah Sakit Mayeng satekah pola ngubaran anu kacanduan kana gadget. Sanajan pihak rumah sakit tacan nyangking data anu jinek ngeunaan jumlah pasien budak anu nyandu kana gadget, tapi eta fenomena teh rea karandapan samalah boga potensi ngaronjat upama henteu diungkulan tepi ka beres roes. Kiwari 208 pasien budak tisaprak tahun 2016 nyandu nyoo gadget. Eta pasien teh nyandu nyoo gadget timimiti game online, browsing dina internet jeung mangpirang aplikasi sejenna. Kukituna ketak kolot barudak lebah nalingakeun barudakna kudu dihangkeutkeun. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.